Sungainya lebar banget ini. Sekitar 15 sampai 20 meter ada ini lebarnya sungai. Nah. Banget telur. Nah, balapan. Santai. Mantap sekali, luar biasa. Nyampe toh pak, hampir nyampe. Oh, lah. Nah, ini sudah sampai di pantainya atau di lautnya, telur-telur. Sampai truk. Ini tebing kanan kiri. Hampir saya isa toh pak, penarakin 10 menit. Oke, mandek dia. Oke. Nah. Ke sana, airnya ke sana. Kita mampir dulu buat konten. Masuk YouTube pak ini pak. Panas nih yang skill. Sendal gonde, panas. Nah, ini dulur kalau mau singgah dulu ke pantai mana Pak ini namanya? Ngiroboyo, tiket masuk 10.000. Nah, ini bersama bapaknya penjaga pantainya. Yuk kita lihat dulur-dulur. Untuk melihat keindahan pantai Ngiroboyo. Ayo silita.
kita lihat Pantai Ngariboyo. Ini di samping pantai ada yang ngecamp. Kayaknya semalam pada ini, pada tidur di sini. Nah, ini yang pada ngecamp di sini. Pesona Ngariboyo. Nah, ini pantainya cukup luas sekali. Ombaknya sangat besar, Dulur. Potongan cah, cah potongan ini kan jalan aku. Kan potong kono, pecah. Sepi banget, tidak ada orang yang main di pantai ini. Kita coba untuk menyentuh air laut di sini. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba mendekati ombak. Ombaknya besar banget. Terdengar, Dulur-dulur, ombaknya sangat gede banget. Tuh, ada 2 meteran. Suara dentuman air ombak. Nah, ini dia. Gede banget. Medeni suaranya. Tapi memang luar biasa ini. Boleh dicoba untuk kesini. Ini tidak lebar ya, kisaran 100 meteran. Oke, kita akan kembali lagi, Dulur. Ini masih bersama Adik Musa. Balik ale. Ombaknya gede banget. Balik wae. Panas ini menunjukkan pukul 10:30. Panas banget oleh. Ayo balik ya. Foto sih. Oke, Dulur, ini masih bersama Adik Musa, anakku. Nah, kita main di sini ya. Ombaknya gede banget. Oke, Dulur, setelah kita perjalanan sekitar 30 menit 25-30 menit, kita akan kembali lagi ke tempat kita berangkat tadi. Nah, ini dari Pantai Ngariboyo, kita kembali lagi.